Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Cicilia Channel. Kali ini masih di kulineran Sukabumi. Jadi ini info buat teman-teman yang mau beli oleh-oleh dari Sukabumi. Di sini ada yang lagi seru dan lagi enak banget nih. Namanya Bika Ambon Sunda Rasa. Tempatnya besar. Dan ini buka setiap hari jam 7:30 sampai 8:30 malam. Yuk kita masuk guys. Kalau kita berwisata tentu nggak seru kalau kita nggak beli oleh-oleh, salah satunya kalau ke Sukabumi. Jadi di Sukabumi ini kita bisa membeli oleh-oleh namanya Bika Ambon Sunda Rasa yang lagi ngetren. Dicatat dulu ya guys, tempat beli oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa namanya. Tempatnya keren banget, nyaman, pokoknya buat belanja oleh-oleh enak banget. Jadi tadi kita pas masuk, ada arahnya ke kanan, kita bisa mengambil keranjang sesuai kebutuhan kita. Yuk kita mulai berburu oleh-oleh. Jadi selain mochi dari Sukabumi, saat ini ada alternatif atau rekomendasi pilihan lain untuk oleh-oleh Sukabumi, yaitu Bika Ambon Sunda Rasa. Nah, di sini tempatnya sekarang udah bagus banget, seluas ini bisa juga buat foto-foto. Di sini teman-teman bisa membeli Bika Ambon, tapi kalau mau beli mochi, di sini pun ada mochi Sunda Rasa. Kemudian ada tambahan, di sini tersedia juga aneka roti. Nih, ini roti khas Sunda Rasa. Kemudian ada apa lagi nih? Jadi kita sambil berkeliling. Nah, ini kalau kita mau memilih untuk Bika Ambonnya ada di sini nih. Ya, di sebelah kanan nanti ada mbak-mbaknya, teteh-teteh dari Sukabumi yang memberikan price listnya. Kita tinggal sebutin Bika Ambon apa saja yang mau kita beli. Kemudian di sini juga ada yang namanya Sukabumi Love Cake, roll tart, pai susu, pai siliwangi, dan kue tempo dulu, dan tentunya mochi. Ini dia ya jenis-jenis untuk Bika Ambon. Jadi ada Bika Ambon rasa pandan, ada Bika Ambon yang ori juga. Kemudian ada yang bentuknya satu box itu cukup besar, nanti kita potong-potong. Ada juga yang satuan. Nah, ini painya. Kemudian juga ada mochi Jepang di sini. Jadi selain mochi yang biasa teman-teman beli di Sukabumi, di sini ada yang berbeda, yaitu mochi Jepang. Selain harus nyoba, ini adalah Bika Ambonnya, try. Kalau mau nambah satu jenis lagi, Sukabumi Love Cake. Yang cinta Sukabumi, jalan-jalan ke Sukabumi boleh deh ke sini. Salah satu rekomendasinya. Ada kue jadul juga nih ya guys. Oke, kita beli deh. Ini Bika Ambonnya yang kita beli. Tadi harganya ada di kertas atau price list tadi ya nih, pada beli nih. Jadi walaupun namanya Bika Ambon, salah satu kota di Indonesia namanya Ambon, tapi awalnya kan terkenal oleh-oleh dari Medan, tapi ternyata sekarang menjadi seru juga dengan menjadi salah satu yang khas dari Sukabumi, Bika Ambon, tapi laris di Sukabumi juga. Nah, untuk tokonya seperti ini, bagus banget ya guys, enak banget. Jadi nanti kita masuk ke kanan tapi keluarnya dari kiri. Nah, ini tempat kita memesan Bika Ambon atau mochinya, tinggal kita sebutin, nanti dibawain deh oleh teteh-tetehnya. Selain itu juga tersedia beberapa snack dari Sukabumi, ada snack jadul, kue jadul. Nih, di sini kita bisa berkeliling santai juga. Tapi di sini nggak ada tempat duduk atau buat nongkrong ya. Kalau mau nongkrong itu kita masih ke bawah dari sini, ada tempat buat ngopinya. Nanti tunggu ya video Cicilia Channel. Nah, kita berputar sambil melihat-lihat, kali aja ada yang cocok. Kemudian baru di ujung, jadi semacam aliran ya. Nah, di sini kita membayarnya. Jadi Bika Ambon itu tentu teman-teman tahu ya, yang kuenya yang dari Medan warnanya kuning, tapi di sini ada rasanya juga pandan dan rasa lain seperti tabel yang tadi di price list. Kemudian kuenya berongga, wah enak banget deh. Dan ini antrian ya, kalau hari Minggu atau weekend ini penuh banget.
nanti kita akan mendapat tas seperti ini. Jadi cocok banget kalau kita bawa buat oleh-oleh nih guys. Aku kali ini mau membeli Pika Ambonnya dan juga mochi Jepangnya, karena mochi originalnya kemarin sudah beli. Silakan lihat juga ya teman-teman, tempat berburu oleh-oleh khas Sukabumi, mochi di mana saja. Pokoknya rekomen banget kalau ke Sukabumi, apalagi udah ada tol Bocimi. Tenang aja, bentar lagi selesai. Oke guys, jadi segitu ya. Kita ajak ke teman-teman tempat belanja oleh-oleh di Sukabumi yang lain selain mochi. Kemarin bisa melihat juga di tayangan Ciciliar Channel sebelumnya, ini ada yang baru juga, yaitu Pika Ambon Sunda Rasa. Bisa beli mochi Jepang juga di sini ya sebagai oleh-oleh. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa klik subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.